negeri ini dibaluri derita penjajahan, maka dikala itulah Laila Sari terlahir ke dunia. Kisah ini dimulai bulan November tahun 1935, saat pekik tangis bayi bernama Laila Sari lahir terdengar membahana. Tangis bayi yang disambut bahagia oleh seisi keluarga. Kejamnya penjajahan Jepang menjadi aroma yang terbiasa dihirup Laila kecil. Hidup susah dan serba menderita adalah aroma lain yang tak disesalinya. Juga tak ada diratapinya. Laila sudah cukup bahagia dengan kasih sayang ayah dan ibunya. Ia bisa bermanja-manja dan merasakan belai kasih yang menyejukkan hati. Namun, sepenggal keindahan itu runtuh berserakan saat Laila kecil kehilangan ayahandanya. Ayah saya namanya Kamarudin. Dia dari dari Padang juga, Pariaman. Terus ibu saya Rahmawati, kalau dulu namanya Siti Rohmah. Nah, dia lahirnya katanya sih ayahnya dari Banten gitu. Tapi besarnya untuk mengembara, biasalah pengembara keluar kota apa ya adanya di Palembang. Ya besarnya di Palembang. Ketemu sama ayah ya akhirnya kawin sama ayah, menghasilkan dua saudara saya. Saya dan adik saya, iya, Martunus. Kalau di Padang ya, saya ikut sama ayah, ibu, ketika itu masih kumpul semua. Tapi tiba-tiba ya ayah tuh sakit, kemudian ayah meninggalkan kami semua. Dia sangatnya menyayangi, apalagi ketika baru punya anak satu, saya ya. Dia kalau dulu suka manggilnya Marmar gitu, entah dia apa gitu, ada sesuatu hal yang mungkin menjadi kenangan. Nah, kalau manggil aku selalu Marmar gitu. Laila kecil begitu kehilangan, ia menginginkan Kamarudin, ayahanda tercinta, menemani hari-harinya. Meski hanya sebentar saja, Laila begitu mendamba itu semua. Namun takdir tak mungkin diubah. Laila harus berbesar hati menerima suratan Sang Ilahi. Air mata Laila kecil telah tertumpah habis. Kesedihan itu begitu menyayat Sukma. Hingga selama berhari-hari, Laila yang masih kanak-kanak kerap menjurai rindu ingin bertemu sang ayah yang ia yakini telah berada di surga. Ayah aku sangat memanjakan aku, penuh dengan kasih sayang semua keluarga ya gitu. Tapi ketika ayah meninggalkan kami semua, ya disitulah mungkin bagi ibu seakan-akan petir yang betul-betul ganas ya menyambar penghidupan ibu di situ. Ya pada waktu itu enggak perasaan apa-apa, namanya anak-anak ya. Baru umur ya bangsa 2 tahun setengah, kayaknya cuek-cuek aja, enggak ngerti cuman ya kok kemana yang namanya kok biasanya kumpul, kok ini enggak kumpul gitu ya. Harus dijelasin juga, enggak boleh katanya dia, jangan dikasih jelasan dulu biar nanti kalau udah dia ngerti baru gitu. Katanya sih kalau tidur juga suka nanyain ayah, karena kata ibu saya, katanya kalau tidur dia selalu sama ayah, karena aku dimanja sekali gitu sama ayah saya, Kamarudin itu ya. Jadi tidur suka melokin ayah, apa gitu ya. Jadi ya, namanya juga anak yang dikolok gitu ya. Saya tuh juga gak lepas. Nah, disitulah baru merasakan bahwa orang tua laki saya ya udah gak ada. Biasanya ya kadang ingat, kadang enggak wajah ayah karena saya umur 2 tahun setengah belum begitu ini kayak apa gitu. Sampai sekarang pun saya suka tanya kalau lagi ini bagaimana sih wajah itu ayah saya. Ya sedih juga, namanya ditinggal orang tua. Dia ngeluh gimana sedih. Biasa dia ada orang tua, sekarang ditinggal suami. Waktu ada ya sekarang suami gak ada, ibu gak ada, kan siapa sih yang gak ini gak ngeluh.
Kadang-kadang kalau ingat dia juga udah nangis sendiri gitu. Hidup tanpa seorang ayah menjadi masa yang gelap buat Laila Sari. Karena di masa itu pula, tekanan tentara Jepang menghantui, mengoyak damai. Di titik inilah, Rohmawati, ibunda Laila Sari, memutuskan untuk menitipkan putri kecilnya tinggal bersama sang nenek. Bersama sang nenek, Laila tumbuh menjadi anak mandiri. Tak ada manja diberi, juga tak ada sanjung puja berlebihan ia dapatkan. Pergi ke sawah dan menumbuk padi untuk makan adalah potret betapa tegarnya anak kecil bernama Laila Sari itu melakoni hidup di ruang penjajahan. Nah, dari itulah terus sama kakek saya yang kebetulan tinggalnya di Kerawang ya, dia untuk ya biasalah merantau-merantau mungkin begitu. Jadi diambil saya sekeluarga, ibu saya dan adik saya diambil sama kakek dan nenek. Sekarang tinggalnya di Kerawang. Dari Kerawang diambil lagi sama nenek, nenek orang Betawi asli. Jadi ikut nenek, jadi adik saya ikut sama kakek gitu di Kerawang. Nah, cuman saya yang ikut sama nenek di Jakarta gitu. Susah hidupnya, ya kadang-kadang makan nasi satu piring berdua aja dengan nenek, kadang-kadang dikasih orang. Dari kecil saya nggak pernah jadi orang yang senang, saya selalu jadi orang. Kalau anak-anak sekarang dibandingkan jauh dengan masa saya dulu kecil, masih kecil aja udah diajak kulik ke numbuk ke padi, ngambil padi ke sawah, sampai saya hampir dirumus, sampai jatuh, saya kecil sela-sela itu yang kocoran air itu di pinggir-pinggir itu, saya masih ingat saya. Pulang juga nggak ada nasi, nggak apa. Yang kemarin itu padi ditumbuk dulu sama nenek saya sayang sekali sama saya. Perang makin menjadi, tentara Jepang terus menebar maut yang membuat Laila kecil ketakutan. Sebuah takut yang ia bawa dalam pelarian bersama sang nenek. Dari satu daerah ke daerah lain, Laila kecil berpindah, menghindari tentara Jepang yang menyisir rumah-rumah dengan garang. Dalam ketakutannya, Laila kecil hanya bisa menangis. Ia begitu rindu pada sang ibu. Laila juga ingin bertemu, membisikkan rindu pada mendiang sang ayah. Sungguh, perang ini membuatnya tersiksa. Kalau dengan ayah kan 2 tahun setengah, kalau dengan ibu saya itu waktu tahun ya, umur lima tahun sama ibu. Ibu sejak ibu kawin aja sama ayah tiri saya, sama Abidin Lubis itu. Terus sama kakek, tinggal sama kakek, sama nenek. Kakek, karena kakek udah kawin lagi sama yang lain, jadi saya hidup dengan nenek. Cuman yang diambil adik saya aja, yang laki-laki. Hidup sama kakek, dibagi-bagi. Saya dengan nenek, saya mendampingi nenek saya. Akhirnya kita juga terpisah, di zaman Jepang itu terpisah. Ibu dibawa sama suaminya. Saya juga dibawa sama nenek saya, karena nenek saya juga di Jakarta, di Betawi ya gitu. Tinggalnya di Kebon Sirih pada waktu itu ya. Masih Jepang lah, masih ada Jepang itu, saya masih ingat. Jadi yang laki-laki adik saya dibawa ke daerah Kerawang gitu. Jadi semua terpencar-pencar. Kehidupan kita terpencar-pencar. Kadang saya kepengen ketemu semua, kumpul. Tapi ya suasana yang enggak mungkin. Kakek saya datang ya, jemput nenek saya, jemput saya. Pengennya kumpul lah jadi satu gitu. Cuman yang enggak ketemu sama ibu saya, entah kemana sama suaminya. Jadi saya ikut nenek dan kakek saya. Sampai saya ngungsi-ngungsi kemana-mana, saya masih ingat saya. Lamalah. Udah bertahun dari umur 3 tahun sampai 5 tahun gitu kita ketemu, udah agak ya umur 8 tahun, tahun berapa juga saya lupa gitu ya.